Hai, ketemu lagi dengan Mama Duma. Hari ini Mama Duma mau mukbang lagi. Mukbang apa? Hari ini Mama mukbang bihun goreng super pedes. Kalian mau lihat? Nah, di sini ada lalapannya timun dan sayur sayur apa namanya? Sayur lalapan ya. Lupa namanya. Ada telur, ada bihun gorengnya. Di sini masih ada sayur, ada pete, ada cabe, dan di sini ada basreng. Ya, basreng. Basreng pedes juga. Jadi hari ini kita makan super pedes ya. Pedes-pedes banget ya. Enggak apa-apa ya. Oh, semoga enggak sakit perut. Oke, sebelum kita mulai makan, jangan lupa kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Kita langsung aja makan ya. Ini mama baru masak ya. Tuh. Coba. Wow. Gimana sih? Oke, langsung aja kita makan ya. Kita cicip dulu sebelum kita tambahkan cabenya. Sudah pedes sih. Kalau kata Duma ini sudah pedes banget. Tapi kita tambahkan aja cabenya. Pedes banget kak ini. Makan ya, cabenya 1 sendok aja ya. 1 sendok dulu. Nanti kalau kurang boleh kita tambah, kalau masih sanggup kita tambahin lagi. Wow, merah sekali. Kakak mau coba yang ini? Oke. Kita masukkan basrengnya. Ini basrengnya pedes banget loh. Tapi mantap. Mari makan. Ini ada baksonya, ada daging cincang. Kenapa? Tambah cabai aja mama sudah enggak pedes. Pedes banget. Iya. Itu mama biasa. Oh iya, sampai mama keringatan.
Kamu makan berapa kali, Kak? Besok aja, besok. Minum dulu. Kepikiran mama gak perlu minum. Hah? Pedisnya? Hah?
Oke guys, mie nya sudah habis ya, tinggal sayurnya, nanti aja mama makan karena ini sudah terlalu panjang ya. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe supaya mama lebih bersemangat untuk membuat video yang terbaru. Oke, dadah. Terima kasih sudah menonton. Dadah.